Beberapa waktu belakangan ini media sosial dihebohkan dengan video viral tentang becak yang ditarik oleh robot. Becak dengan model ditarik ini memiliki penggerak berupa robot kecil yang bisa berjalan secara otomatis. Robot ini bisa berjalan maju maupun mundur meski tengah membawa penumpang orang dewasa. Dalam video yang diunggah akun TikTok @umairobot ini menuai banyak sorotan. Dalam video dijelaskan bagaimana fungsi dari tombol-tombol yang ada dan memperlihatkan kemampuan robot tersebut untuk membawa penumpang. Banyak netizen pun merasa kagum karena karya seperti ini dibuat oleh orang Indonesia dengan segala kekreativitasannya. Banyak yang menyebut kalau becak ini bisa menjadi sebuah wahana permainan atau untuk kendaraan bermain bersama anak. Perkembangan teknologi membuat semakin banyak orang untuk kreatif dalam menciptakan berbagai benda yang unik. Seperti becak robot satu ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.